الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dihormati, yang berbahagia Datuk, pengerusi dan seterusnya seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Pada malam ini kita diberikan kesempatan untuk sama-sama dapat mengerjakan solat maghrib dan insya-Allah sebentar lagi solat isyak secara berjemaah. Dan seterusnya kita dapat meneruskan kuliah maghrib kita pada malam ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sentiasa kita diampuni oleh Allah Ta'ala insya-Allah. Kitab Munyatul Musalli oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Juga sebenarnya kita meneruskan bacaan kitab ini, dan selepas itu kitab Bahjatul Marudiyah juga yang dikarang Syekh oleh Syekh Daud Abdullah Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Kita sebenarnya sudah berada di hujung-hujung kitab Bahjatul Marudiyah ini. Lebih kurang dalam 2 muka surat lebih lagi kita akan mengakhiri kitab ini dan mengkhatamkanlah kitab ini, iaitu kitab Bahjatul Marudiyah. Muka surat, kita sambung muka surat 152. 152.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Hukum bagi makmum yang masbuk yang belum sempurna Fatihah tetapi imam sudah mengangkat kepala daripada rukuk. Ini sebelum ini kita bicara tentang muwafiq pun dalam keadaan yang sama. Imam bila dia rukuk kemudiannya dia angkat kepala lagi. Itu keadaan muwafiq, keadaan yang lain. Keadaan masbuk ini iaitu keadaan makmum yang memang tidak sempat bersama imam dalam membaca Fatihah. Itu namanya masbuk. Jika imam mengangkat kepalanya daripada rukuk, maknanya iktidallah, sedangkan makmum yang masbuk belum lagi menyempurnakan Fatihahnya, kira-kira keadaan dia, dia bila mana dia takbiratul ihram Allahu akbar, imam masa itu sudah keadaan rukuk. Okey, bila mana imam keadaan rukuk, dia tak rukuk lagi, maknanya dia nak baca Fatihah lagi, lepas tu dia nak rukuk, imam tu pula sudah angkat kepala daripada rukuk, maknanya tidak. Itu keadaannya. Ia dimestikan berniat mufaraqah seperti yang dipegangi oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haythami pada kitab Minhajul Qawim. Ini pendapat yang pertama, dia kata ketika itu bagi yang masbuk sepatutnya kau rukuk bersama imam, tapi tak rukuk lagi dan imam sudah mengangkat kepala daripada rukuk, maka ketika itu kata Ibn Hajar kau kena niat mufaraqah. Khatib Syarbini pada kitab Mughni dan Syekh Romli pada kitab Nihayah, maknanya ni syekh-syekh besar dalam mazhab Syafi'i ni, Ibn Hajar Al-Haythami, Khatib Syarbini, juga Syekh Romli, ini syekh-syekh besar di dalam kitab, di dalam mazhab Syafi'i. Makanya ketika itu katanya orang masbuk ini hendaklah mufaraqah, niat mufaraqah. Menurut Syekhul Islam itu Syekh Zakaria Al-Awsari, ia tidak semestinya mufaraqah. Boleh juga ia meninggalkan rukuk dan turut sujud bersama imam. Tak payah mufaraqah dia kata. Ini pandangan kedua ni oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Dia kata jangan niat mufaraqah. Tak apa, ikut terus ikut sujud. Dia kata rukuk dan terus sujud. Maka apa yang difahami dari percakapan Syekhul Islam itu ialah makmum dapat memilih niat mufaraqah dan meninggalkan tertib sembahyang dirinya kemudian turun sujud mengikut imamnya. Dia boleh niat mufaraqah. Bila apa makna mufaraqah ni, iaitu bercerai daripada mengikuti imam. Bila bercerai tu tak payah ikut imam. Maknanya kita buat solat kita, bukan membatalkan solat, bukan membatalkan solat. Makmum ketika itu sudah berdiri rukuk. Kita tak rukuk lagi. Jadi bermakna ketika itu kita mufaraqah. Bila niat mufaraqah, dan kita boleh ikut imam juga ketika itu, boleh ikut perbuatannya. Kata Syekh Zakaria Al-Ansari, boleh ikut. Tak, ada satu pandangan yang kata, Syekh Zakaria kata, tak payah kau niat mufaraqah.
Kau ikut saja dia. Ikut saja. Okey. Kemudian turun sujud mengikut imamnya. Dan dalam dua syarah kitab Isyad, Syekh Ibn Hajar cenderung kepada pegangan tersebut, tetapi menghubungkannya dengan orang yang ketinggalan dengan maaf. Maka dimaafkan ketinggalannya hingga tiga rukun yang panjang. Nah, ini berbalik pula kepada syarat muafik pula tadi. Ibn Hajar kata boleh, tapi kau berbalik kepada jangan tertinggal tiga rukun panjang. Boleh tak niat mufarraqah, tapi jangan tertinggal tiga rukun panjang. Ini maknanya khilaf lah ni, kan? Ketika itu, ketika masbuk, ini hanya masbuk kan? Golongan-golongan yang masbuk ataupun orang yang solat masbuk ni tak sempat solat membaca Fatihah bersama dengan imam. Maka ada dua pandangan. Katakan yang pertama, kau kena niat mufarraqah. Yang kedua, tak perlu pun kau mufarraqah, turuti saja. Itu kata Syekh Islam Syekh Zakaria Al-Ansari. Maknanya walau kau tidak berniat mufarraqah, namun rakaat itu tidak dikira. Jadi lepas tu imam bagi salam, jangan ikut bagi salam lah. Kena tambah lagi rakaat itu. Kena tambah. Sebab rakaat tu sudah tidak dikira. Dia kata, bila engkau sudah tertinggal, kata Syekh Zakaria Al-Ansari, bila sudah tertinggal, imam sudah rukuk, maka ketika itu dia kata kau boleh tinggalkan rukuk, ikut imam. Kalau imam sujud, kau terus sujud. Rukuk dia tak tinggal lah. Rukuk dia tinggal, maka dia terus sujud bersama dengan imam. Dan ketika itu kau kena ganti lah. Rakaat itu tak sempurna, jadi rakaat itu akan digantikan. Wallahu a'lam. Hukum orang yang masbuk yang ghairah membaca yang sunat dan telah disalinkan pada kitab Tuhfah, Tuhfatul Muhtaj, daripada kebanyakan ulama, orang yang masbuk yang ghairah membaca zikir yang sunat apabila imamnya rukuk, tidak diharuskan membaca Fatihah mengikut kadar yang luput disebabkan membaca yang sunat itu. Tetapi hendaklah mengikut imamnya pada rukuk. Dia ghairah membaca yang sunat bermakna sebelum suratul Fatihah, apa dia? Doa iftitah. Imam ni sudah baca surah, contohnya lah kita nak masuk jemaah, imam sudah membaca surah selepas suratul Fatihah. Contohlah qul huwallahu ahad kan, qul huwallahu ahad, kita baru mau masuk, kita buang kata takbir Allahu akbar. Ketika itu sepatutnya kau tak payahlah baca doa iftitah. Tapi dia pergi baca doa iftitah. Ini ada ni berlaku ni. Kan kadang-kadang kita duk perhati ada juga yang berlaku. Ini maknanya dia ghairah membaca yang sunat. Bahkan ketika itu tak perlu kau baca dah. Maknanya baca Fatihah terus. Bila kau baca Fatihah terus, mungkin saja kau boleh menjadi muafiq, tak menjadi masbuk. Boleh jadi. Tapi ini dia ghairah membaca yang sunat, contohnya membaca doa iftitah. Pernah tak tuan-tuan kita perhatikan? Ada. Kan? Maka ketika itu imamnya rukuk,
tidak diharuskan membaca Fatihah mengikut kadar yang luput. Tak harus tak, bila rukuk sahaja. Nah, mananya kau tadi dah disibukkan dengan benda yang sunat, maka ketika itu bila imam rukuk, kau terus suruh rukuk, tak perlu dah baca Fatihah, terus ikut rukuk. Menurutnya inilah yang dipilih, tetapi perhimpunan ijma' ulama mutaakhirin lebih cenderung murajih kepadanya, dan mereka memanjangkannya dengan mengambil dalil istidlal dengannya. Maknanya inilah pandang ulama, bila kau dah sibuk begitu, tersibuk yang itu, imam telah rukuk, maka ketika itu kau terus ikut rukuk bersama dengan imam. Ini keadaan masbuk, keadaan masbuk. Dan sesungguhnya dua syekh yang menghukumkannya hingga akhir apa yang ada padanya sebenarnya adalah percakapan Syekh Ibn Hajar, seolah-olah ia pergi balik taraddud antara percakapan ini, yaitu tidak dimestikan membaca Fatihah dengan kadar yang luput, dengan percakapan Syekhul Islam, yaitu tidak dimestikan mufarraqah, dan antara percakapan yang terdahulu dimestikan yang mufarraqah daripada kitab Minhajul Qawim, dan ia lebih cenderung kepadanya. Pendapat sebelum-sebelum ni kata kena niat mufarraqah. Pendapat sebelumnya kata tak payah kau niat mufarraqah, kau follow sahaja. Mana kalau imam dah naik iktidal, terus ikut. Kalau imam sujud, terus ikut. Adapun disebut tadi, itu sebab lainlah. Ini sebab dia gairah membaca benda yang sunat, iaitu doa iftitah itu, sehingga luput waktunya dalam membaca suratul Fatihah sehingga imam telah pun rukuk. Ketika itu dia kata, kau terus rukuk, tak payah dah sempurnakan bacaan, terus rukuk. Kalau terus rukuk, rakaat itu dia dapat lah. Tadi yang tadi kata dia masbuk, dia nak turun rukuk, imam sudah angkat kepala. Itu kes lain. Ini dalam keadaan dia bukan masalah imam, bukan, tapi dia baca Fatihah. Maknanya dia baca doa iftitah tu. Dia membaca doa iftitah, dalam sebut dia baca doa iftitah benda yang sunat, maka luput waktunya dalam baca suratul Fatihah. Bila imam rukuk, maka ketika itu pun kau terus rukuk. Jadi disebut masbuk yang ghairah di dalam membaca yang sunat. Inilah kisahlah, sama ada rakaat pertama ke rakaat kedua ke pun sama juga keadaannya. Ada setengah juga, kadang-kadang boleh berlaku masbuk muafiq itu pada rakaat pertama. Seperti mana kita tengok ta'rifan muafiq, ta'rifan masbuk itu boleh berlaku. Rakaat pertama boleh berlaku, kan? Muafiq boleh berlaku pada rakaat pertama, boleh berlaku pada rakaat kedua. Bukan masalah, walaupun kau tertinggal satu rakaat, tertinggal satu rakaat, sebab ta'rifan masbuk apa dia? Ta'rifan, kadang-kadang kita duk faham, orang yang tertinggal satu rakaat di dalam sembahyang ni kita panggil masbuk, kan? Sedangkan ta'rifan masbuk dan muafiq kepada tidak muafiq, makmum dengan imam sempat baca Fatihah. Masbuk, makmum tak sempat baca Fatihah bersama dengan imam. Maknanya dalam soal baca Fatihah, itulah disebut dalam kitab, boleh berlaku muafiq masbuk ini pada rakaat-rakaat tertentu. Kita duk faham selama ni apa dah? Kau tertinggal satu rakaat tu masbuk. Tak. Kan? Itu kena kita baiki pemahaman lah dalam soal
muafik dan juga masbuk. Penyempurnaan masalah, tatsmimul masalah. Syak adakah ia orang muafik atau masbuk? Adakah dia orang muafik ataupun masbuk? Jika berlaku syak, adakah ia orang muafik atau masbuk? Dalam kitab Tuhfah mencadangkan supaya dia berihtiyat. Ihtiyat maksudnya apa? Berhati-hati. Aku ni muafik ke masbuk? Jadi sebut dalam keadaan, bila berlaku dalam keadaan ini, kita kena berhati-hati, ihtiyat. Okay. Maka dia hendaklah tidak mengikut takhalluf imamnya kerana hendak menyempurnakan bacaan Fatihah tetapi tidak dapat rakaatnya. Takhalluf imamnya kerana hendak menyempurnakan bacaan Fatihah tetapi tidak dapat rakaatnya. Mana bersalahan dengan imam. Hendaklah ia tidak bersalahan dengan imam dalam dia nak menyempurnakan bacaan Fatihah tapi tak dapat rakaat. Okay. Demikian juga yang dipegang oleh Syekhul Islam, dan jika tidak dapat disempurnakan Fatihahnya hingga imam itu turun sujud, maka ketika itu hendaklah ia meniatkan mufarraqah. Jika tidak, maka batallah sembahyangnya. Perbandingannya seperti apa yang telah dibincangkan. Dia itulah, dia ada 9 perkara yang menyebabkan orang itu menjadi muafik, dan ada 3 perkara yang menyebabkan orang itu menjadi masbuk. Namun dia punya key dia, maknanya pokoknya, bila sebut muafik ini dalam soal menyempurnakan bacaan Fatihah, maka di sana disebut jangan tertinggal 3 rukun yang panjang daripada imam. Itu dia punya asasnya di situ untuk muafik. Kira-kira kita pun masuk, imam masih baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita pun baru masuk Allahu Akbar, maknanya ada sempat kita untuk baca suratul Fatihah bersama imam. Kira-kiralah keadaan imam telah pun membaca surah, contohnya dia baca surah apa, surah At-Tin, Wattini wazzaitun wa turisinin, kita berdoa Allahu Akbar, kita baca suratul Fatihah, baca pun selesai imam ni, terus dia rukuk. Ketika itu sempatkah tidak kita nak menghabiskan Fatihah sebelum imam naik daripada rukuk? Atau kadang-kadang macam begini, kita aku ni muafik kan nak jadi masbuk ni kan, kalau kita tinggalkan Fatihah terus rukuk bersama imam dapat rakaat, itu kita masbuk, padahal kita punya masbuk lah. Tapi kalau sekiranya kira-kira ketika itu aku boleh lagi, sebab pada pandangan ada pada mengatakan bahawa kita boleh sempurnakan Fatihah kita dikira sebagai muafik sekiranya kita masih belum tertinggal 3 rukun panjang. Maknanya itulah disebut keadaan itu kadang menjadi syak kepada kita, aku muafik ke masbuk ni. Maka sebagai ihtiyatnya ada dikatakan sini, dikata sebagai ihtiyatnya kita tidak bersalahan dengan perbuatan imam. Maka bila imam ketika itu rukuk, maka kita pun ikut rukuk. Kita pun ikut rukuk, itu maknanya kita telah masbuk lah.
Tapi kalau kita nak berpegang imam rukuk, kita menghabiskan suratul Fatihah kita dengan kadar tidak tertinggal tiga rukun panjang pun boleh juga. Itu ada pandangan-pandangan yang disebut perbincang sebelum ni, perbincangan dalam sebelum ni. Manakala yang dipegang oleh Khatib Syarbini dan Syekh Romli, bila sebut dalam permasalahan itu, apakah pegangan oleh Syekh Khatib Syarbini dan Syekh Romli? Ini ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ia diberi hukum seperti orang muafiq. Maknanya bila kau syak, aku muafiqkah ataupun masbuk dalam keadaan seperti itu? Maknanya kita ni sempatkah baca Fatihah bersama imam ataupun tidak keadaan itu? Maka kata Syekh Romli dan Syekh Khatib Syarbini, dia kata hukumnya muafiq. Hukumnya muafiq. Hendaklah ia melakukan menurut tertib sembahyang dirinya, dan ia akan mendapat rakaatnya selagi imam tidak berlalu melebihi tiga rukun panjang. Itu maknanya bila berlaku syak, aku muafiqkah, aku masbuk ketika itu, maka Syekh Khatib Syarbini, Syekh Romli sebut hukum pegang hukum muafiq. Selagi mana kita dalam menyempurnakan bacaan suratul Fatihah tidak tertinggal tiga rukun panjang. Mungkin alhamdulillah kita dah nampak dah. Nampak ini masalah dalam kita berjemaah. Masalah dalam kita berjemaah. Itulah ada satu kitab lagi yang ditulis, disusun oleh almarhum Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam. Kitab berkaitan dengan adab-adab imam dan makmum. Kitab tu nipis saja tu. Kalau habis yang ni, mungkin kita boleh pergi ke kitab tu seketika, kita tengok perbahasan berkaitan dengan imam dan makmum. Sebab kita dua hari-hari ni kita jadi makmum. Ada kalanya berkali kita jadi imam, kan? Dalam soal solat berjemaah, kita tidak boleh dipisahkan sebab orang lelaki ni memang solat berjemaah. Itu yang dituntut. Mudah-mudahan pengetahuan ilmu kita bicara ni kurang-kurangnya pun ada masalah yang timbul dalam solat berjemaah kita, kita dapat selesaikan. Kan? Oh, selama ni aku begini, aku selama ni ikut orang jadi bilang. Orang rukuk, aku pun rukuk. Fatihah aku tak tahulah, cukup pendek. Sebelum ni kan. Tapi bila kita duk baca, oh begitu. Maknanya muafiq masbuk ni, kita duk terbayang muafiq masbuk ni. Macam mana? Kadang-kadang silap sebut lagi ada. Munafik dia bilang. Maksudnya muafiq, tapi dia munafik. Jadi itu kena, alhamdulillah lah, mana bila kita buka kitab, kita baca, alhamdulillah dapat pengetahuan kita. Dengan pendapat ini juga difatwakan oleh Syekh Syihab Romli, dan pendapat dalam kitab Imdad pun nyata cenderung kepadanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga yang lebih mengetahui. Dalam permasalahan fiqh lah, dalam hal kita ni syak sama ada aku muafiq ataupun masbuk. Kira-kiranya berlaku ni tuan-tuan. Itulah tuan-tuan, kita kalau ada berjumaah ni kan, kadang ada setengah orang ni dia, yalah, nak kejar rakaat tu. Imam dah baca surah pada rakaat pertama tu, dah baca surah dah selepas suratul Fatihah. Kita masih di bawah. Imam mau habis rakaat tu, dia pun lari. Nak kejar. Dah dapat rakaat tu. Kadang-kadang dia masuk dalam jemaah tu ataupun masuk dalam saf tu tak sempurna lagi rukun. Apa rukun dia? Qiyam. Kita sudah tengok, buka kitab balik,
rukun-rukun solat ni antaranya qiyam. Apa makna qiyam? Berdiri betul. Berdiri betul macam mana? Kita ni tuan-tuan ni disebut tulang belakang kita dengan kaki tegak. Itu disebut berdiri betul. Tu kadang-kadang kita lari nak dapat jemaah ni sampai di soft belum sempat berdiri betul, pak mak Allah rosak sembahyang. Tu Nabi pernah pesan, bila dah lambat, lambatlah. Tak payah kau kelang kabut. Oh, rugi aku Ustaz. Apa yang dah rugi? Besok datang awal. Ha, baru dah rugi. Ini kadang-kadang masuk soft. Baca Fatimah. Bismillah. Tak payah. Relax kita kan. Dah lambat, lambatlah. Macam mana juga. Kan? Kalau mau dapat pahala lebih, datang awal. Begitu. Nah, jadi hal-hal begini dalam solat berjemaah kita kena jaga, tu di antara adabnya. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa musalliyan wa musalliman ala afdalil makhluqat kullama dhakarahu dhakiruna wa ghafala an dhikrihi al-ghafilun wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baytihi al-tahirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fakir kepada Allah, Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani telah selesai menterjemahkan risalah ini pada waktu asar hari Selasa 14 Syawal 1259 Masihi Hijrah, 1259 Hijrah, di negeri Makkatul Musyarrafah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Selesai, khatam. Nah, jadi maknanya berakhirlah kita melihat, membaca sama-sama berkaitan dengan kitab Bahjatul Mardiyah pada tarikh hari ini 18 hari bulan 9 bersamaan dengan 21 Safar 1444 hari Ahad, Masjid As-Salam. Ada tiga tempat telah dibacakan khatam kitab Munyatul Musalli dan Bahjatul Mardiyah. Dulu saya baca di Masjid Nurul Iman, Kampung Pasir Putih, Putatan. Telah khatam pada 18 Syawal 1440 Hijrah bersamaan 21 Jun 2019. Kemudiannya sebelum itu khatam pada 8 hari bulan 7 2018 bersamaan dengan 23 Syawal 1439 di Masjid Nurul Ihsan. Ketiau, Kampung Ketiau. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Adapun belakang-belakang tu lampiran doa, lampiran sejarah hidup Imam Ibn Hajar Al-Haythami, kemudiannya Syekh Syamsuddin Ar-Ramli, itu tengoklah dia punya guru, dia punya kitab-kitab. Ini ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Kemudian Abu Bakar At-Tusi At-Turtusi ada juga di situ. Kemudian ada Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini, Imamul Haramain, pun ada riwayat di sana. Ini bacalah tuan-tuan, boleh baca. Kemudian keterangan diri Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Sebelum kita baca kitab ni pun kita ada baca
riwayat hidup beliau wafat tahun 1265 Hijrah. Sekarang 1444 Hijrah. Berapa tahun lah? 1265 tolak 1444, 179 tahun. Subhanallah. Tapi sampai sekarang kan kitabnya terus dibaca. Ilmu ini disebut ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Di dalam kubur orang bilang ampai-ampai bah, dia dapat pahala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah kita mungkin dapat sambung berkaitan dengan hal imam dan makmum dalam satu kitab almarhum Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam, iaitu adab-adab imam dan makmum. Saya cuba cari dia punya, rasanya stok buku tu ada lagi kah dengan Ustaz Anwar. Ustaz Anwar yang ada dia punya kalan buku ni, saya tanya dia. Kalau ada lagi, insyaAllah minggu depan kita cuba sambung yang itu pula. Itu pun dengan izin pihak jawatan kuasa masjid lah. Kalau mau sambung, insyaAllah. Ada soalan? Tiada soalan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarat surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.